Hai teman-teman, kali ini kita berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah. Tepatnya di Jagat Satwa Nusantara, yaitu Taman Burung. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dulu channel ini ya. Di Jagat Satwa ini, kita bisa melihat unggas hidup dengan bebas. Ini adalah danau buatan. Di danau itu tempat bebek berenang, begitu juga pelikan. Di sini kita juga bisa melihat tingkah laku burung pelikan. Ikan-ikan di danau itu menjadi santapan untuk pelikan. Oh iya, jika kita sudah lapar, kita bisa membeli makanan di kafe itu. Nah, dari sini kita melihat orang-orang sudah berdatangan ke amfiteater. Di sini kita akan melihat pertunjukan burung yang dipandu dalam dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Wah, keren ya! Nah, sekarang kita masuk ke dalam kubah yang ada di Taman Burung. Di sini kita bisa melihat berbagai macam unggas. Di dalam kubah, kita juga bisa melihat binatang yang dikurung di dalam kurungan. Tidak semua dibiarkan bebas bersama pengunjung.
sini juga ada panduan membaca icon. Supaya kita mengerti bagaimana membaca petunjuk yang ada di papan. Kan lihat tingkah laku para unggas, begitu juga suara kicauan burung. Datang ke sini pasti lebih seru. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.